Jadi hari ini tanggal 24 Desember kita melaksanakan kegiatan Karnival Faganza, Purbalingga Karnival Faganza sebagai salah satu rangkaian dari hari jadi Kabupaten Purbalingga yang ke-192. Jadi tema Purbalingga Faganza kali ini adalah mengangkat tema seni budaya, kemudian potensi unggulan di masing-masing wilayah. Kalau tadi kita lihat beberapa kecamatan, mereka mengambil potensi-potensi unggulan yang ada di wilayahnya masing-masing, seperti Kaligondang tadi kesenian atau kebudayaan Jawa Purba, kemudian tadi Karang Moncol mengangkat sapu gelagah. Ini semata-mata dalam rangka untuk bagaimana menunjukkan bahwa Purbalingga ini kaya akan potensi, termasuk untuk tadi OPD kita. Kalau untuk OPD memang yang kita tonjolkan ini lebih kepada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, termasuk juga program-program kerja. Jadi sebetulnya momentum ini juga adalah sekaligus dalam rangka mensosialisasikan apa yang menjadi program-program, kemudian inovasi-inovasi potensi Purbalingga, termasuk karena ini rangkaian hari jadi Purbalingga, makanya kita mengangkat juga kesenian dan kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kita mengadakan Purbalingga Karnival Faganza yang diikuti oleh 98 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, dari OPD, dari pelajar, dan dari organisasi-organisasi lainnya. Ini kegiatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari pegawai sampai dengan para pedagang dan sebagainya. Dan alhamdulillah, walaupun cuaca ini agak mendung, tapi insya Allah terang dan sebagainya. Dan harapan kami, ini juga akan menjadi hiburan bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga untuk bisa melihat potensi yang ada di masing-masing OPD, di masing-masing kecamatan dan sebagainya.